Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. Assalamualaikum kawan, selamat datang di channel Keping Dunia. Channel yang akan merangkai keping-keping sejarah di dunia. Bantu subscribe dan like ya, supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan sambungan video minggu lalu tentang sejarah Palestina, pembebasan Yerusalem, dan Perang Salib. Asal mula terjadinya Perang Salib. Terjadinya Perang Salib antara Timur yaitu Islam melawan Barat atau Kristen disebabkan oleh banyak faktor utama, mulai dari agama, politik, sosial, dan ekonomi. Pada akhir abad ke-11, perebutan atas tanah suci Yerusalem telah menjadi titik konflik bagi orang-orang Kristen Eropa terhadap kaum Muslim. Karena sejak abad ke-6, orang-orang Kristen sering melakukan ziarah ke Yerusalem yang merupakan tempat kelahiran agama mereka. Tetapi ketika orang-orang Turki Seljuk mengambil kendali atas Yerusalem, orang-orang Kristen dilarang masuk ke kota suci. Hal ini mendorong umat Kristen berusaha merebut kembali Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Semua bermula pada tahun 1070 ketika Yerusalem diambil oleh Bani Seljuk dari Turki. Pasukan Seljuk ini berhasil memporak-porandakan tentara Romawi yang didukung Perancis dan Armenia dalam sebuah pertempuran bernama Manzikert. Dan pada tahun 1071, Romanos keempat Diogenes, Kaisar Romawi Timur yang berasal dari Yunani, dikalahkan dan ditawan di Manzikert. Kekalahan ini membuat Romawi Timur murka dan ingin membalas dendam kepada Bani Seljuk. Selanjutnya, wilayah Asia Kecil dan seluruh Suriah pun menjadi milik Bani Seljuk. Hingga pada akhirnya, Antiochia menyerah pada tahun 1084. Dan pada tahun 1092, tidak ada satupun kota besar di Asia yang dikuasai oleh orang Kristen. Asal-muasal Bani Seljuk. Bani Seljuk adalah orang-orang Turki yang berasal dari Asia Tengah dan telah hidup selama ribuan tahun sebagai masyarakat suku nomaden yang ditakuti karena ketangguhannya dalam pertempuran. Lalu dinasti Abbasiyah memanfaatkan keterampilan orang-orang Turki ini dalam peperangan dengan cara merekrut jenderal-jenderal dari Asia Tengah tersebut untuk memperkuat militer dinasti Abbasiyah. Migrasi massal orang-orang Turki segera terjadi begitu suku-suku itu keluar dari Asia Tengah dan masuk ke negeri Islam. Saat bermigrasi, suku-suku Turki tersebut juga memeluk agama Islam. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi, lalu memindahkan ibu kota pemerintahannya dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Namun kekhalifahan Abbasiyah mulai lengah dan secara perlahan pengaruh bangsa Arab semakin melemah seiring meredupnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Satria-satria Seljuk Turki yang mendapatkan penghargaan karena kesuksesan mereka memenangkan perang bagi dinasti Abbasiyah lambat laun masuk ke dalam pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dan muncul sebagai kekuatan Islam yang baru. Pada tahun 1037, resmi mendirikan Kesultanan Seljuk di negeri Persia. Kerajaan Seljuk didirikan pada tahun 1037 Masehi membentang dari Suriah ke Asia Tengah. Kala itu, era kekuasaan Abbasiyah tinggal nostalgia. Dinasti Abbasiyah seolah membiarkan Bani Seljuk mengambil peran sebagai pelindung kekhalifahan yang masih berkubu di istana mereka di Baghdad. Sebagai Islam Sunni yang tangguh, Bani Seljuk Turki mampu menjadi penyeimbang dinasti Fatimiyah. Pada dasarnya, dinasti Fatimiyah didirikan sebagai tandingan Bani Abbasiyah. Berdirinya Fatimiyah juga disebabkan oleh konstelasi politik yang terjadi dalam dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah diawali dari Ismailiyah, yaitu gerakan sekte golongan Syiah yang wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Dinasti Fatimiyah menjadi satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam saat itu. Dinasti yang berlokasi di Tunisia ini didirikan oleh Syaid Ibn Husain.
Bani Seljuklah yang berhasil mencegah ekspansi dinasti Fatimiyah meluas pada abad ke-11. Kemudian pada tahun 1071 Masehi, Bani Seljuk memenangkan pertempuran krusial melawan Bizantium di Anatolia Timur. Peperangan Manzikert membuat Bizantium Romawi Timur tidak mampu lagi mempertahankan Anatolia pasca pertempuran itu. Sedikit demi sedikit, Bani Seljuk berekspansi ke barat di seluruh semenanjung sampai mereka tiba di pantai yang berhadapan dengan Konstantinopel. Kronologi Perang Salib. Keberhasilan dinasti Seljuk merebut kota Al-Quds dari dinasti Fatimiyah dimanfaatkan oleh Kaisar Romawi Bizantium Alexius I Komnenos untuk mengajak Paus Urbanus II menyeru kepada seluruh umat Kristen di Eropa agar melakukan Perang Suci. Perang ini kelak lebih dikenal dengan nama Perang Salib yang pertama. Kepada Paus, Alexius menyatakan bahwa tujuan Perang Suci adalah untuk merebut kota suci Yerusalem. Padahal tujuan utamanya sebetulnya bukan itu. Alexius hanya ingin mendapatkan tambahan kekuatan dari masyarakat Kristen untuk memerangi pasukan Turki Seljuk dari Anatolia. Inilah sebenarnya tujuan awal dari seruan Perang Suci itu. Maka pada tanggal 27 November 1095, pada awal musim panas, Paus Urban II secara resmi mengumumkan seruan kepada seluruh kaum Kristen di Eropa agar ikut serta dalam Perang Suci ini. Bagi siapapun yang ikut serta, Paus menjanjikan pengampunan apapun dosanya. Seruan ini sekaligus menandai dimulainya Perang Salib yang pertama. Ribuan umat Kristiani menyambut seruan Paus Urban II tersebut. Para petani, kesatria, dan penduduk biasa dari berbagai tempat di Eropa Barat berjalan kaki lewat darat dan berlayar lewat laut menuju Konstantinopel, tempat persinggahan sebelum menuju Al-Quds atau Yerusalem. Pasukan yang tiba di Konstantinopel untuk menyerang Yerusalem sebetulnya ada beberapa. Ada kelompok besar pertama yang tiba di pinggiran Konstantinopel. Kelompok besar ini sulit dikendalikan, tidak disiplin dan tidak memiliki perlengkapan layaknya pasukan militer. Mereka sering disebut Perang Salib Petani, dipimpin oleh Peter the Hermit atau Peter Sang Pertapa dan Gautier Sons of War. Mereka sama sekali tidak memperdulikan perintah Kaisar Bizantium Alexius I Komnenos dan mereka hanya bergerak dengan kehendak sendiri. Ada juga kelompok yang tidak berada di bawah komando Kaisar Alexius. Mereka terdiri dari sejumlah pasukan dengan para komandan masing-masing. Di dalamnya terdapat Hugo I, Comte Vermandois, saudara Raja Philip I dari Perancis, Raymond IV, dan Comte Toulouse. Mereka bergerak melintasi Asia Kecil dan sempat berhadapan dengan pasukan Seljuk di Dorylaeum. Kali ini pasukan Seljuk kalah. Daerah Antiochia di utara Syam berhasil mereka rebut pada tahun 1098. Mereka juga merebut Edessa, lalu bergerak menuju Al-Quds, Yerusalem. Al-Quds kemudian dikepung dari berbagai penjuru. Pengepungan Al-Quds oleh pasukan salib ini berlangsung selama 1 bulan. Pasukan Daulah Fatimiyah sempat hendak membebaskan Al-Quds dari pengepungan. Namun mereka gagal. Pasukan salib yang juga dikenal dengan pasukan Frank berhasil menaklukkan Al-Quds pada tanggal 5 Juli 1099. Saat perubutan tersebut, pasukan salib melakukan pembantaian besar-besaran kepada penduduk Al-Quds, Yerusalem, baik pria, wanita, anak-anak, dan lanjut usia. Di pelataran Masjid Al-Aqsa sendiri, jumlah kaum muslim yang mereka bantai mencapai 70 ribu orang. Inilah perang berdarah yang melatar belakangi rangkaian perang salib selanjutnya. Kota Al-Quds atau Yerusalem berada di bawah penguasaan bangsa Romawi hampir 1 abad sebelum kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Pembebasan Yerusalem yang kedua. Pahlawan kedua yang berperan besar dalam pembebasan Al-Quds atau Yerusalem setelah Sayyidina Umar bin Khattab adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu siapakah sosok laki-laki yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi itu? Salahuddin Al-Ayyubi terlahir dari keluarga Kurdis di kota Tikrit, 140 km barat laut kota Baghdad dekat Sungai Tigris pada tahun 1137 Masehi.
Masa kecilnya selama 10 tahun dihabiskan belajar di Damaskus di lingkungan anggota dinasti Zengid yang memerintah Syria, yaitu Nur ad-Din atau Nuruddin Zengki. Salahuddin al-Ayubi atau tepatnya Salahuddin Yusuf bin Ayub, Salah ad-Din ibn Ayub atau yang biasa disebut oleh orang barat Saladin adalah salah satu pahlawan besar dalam sejarah Islam. Awal setelah kelahiran Salahuddin, ayahnya yaitu Najm ad-Din bertolak ke Mosul dan membawa keluarganya. Akibat ada konflik di dalam kastil. Di Mosul, keluarga Najm bertemu dengan Zengki, seorang penguasa Arab yang mencoba menyatukan daerah-daerah Muslim yang terpecah menjadi beberapa kerajaan seperti Suriah, Antioquia, Aleppo, Tripoli, Horn, Jerusalem, dan Damaskus. Zengki berhasil menguasai Suriah. Selanjutnya, Zengki bersiap untuk menghadapi serbuan tentara salib dari Eropa yang telah mulai memasuki Palestina. Zengki bersama saudaranya Nuruddin menjadi mentor bagi Salahuddin kecil yang mulai tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga ksatria. Selain itu, Salahuddin pun mendapat pelajaran kemiliteran dari pamannya, Asaddin Sirku, seorang panglima perang Turki Seljuk. Paman Salahuddin, yaitu Sirku, kemudian ditunjuk untuk menaklukkan Mesir yang saat itu sedang dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Setelah penyerangan kelima kali, tahun 1189 Masehi, Mesir dapat dikuasai. Bersama dengan pamannya, Salahuddin menguasai Mesir dan mengalahkan sultan terakhir dari kekhalifahan Fatimiyah yang beraliran Syiah dari sekte Ismailiyah. Sayangnya, baru beberapa bulan menguasai Mesir, paman Salahuddin, Sirku, meninggal dunia. Selanjutnya, Salahuddin diangkat oleh Nuruddin untuk menjadi pengganti Sirku. Salahuddin yang masih muda dan dianggap hijau ternyata mampu melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir, terutama untuk menghadapi kemungkinan serbuan tentara salib. Berkali-kali serangan pasukan salib ke Mesir dapat dipatahkan oleh Salahuddin. Akan tetapi keberhasilan Salahuddin dalam memimpin Mesir mengakibatkan Nuruddin merasa khawatir tersaingi, sehingga hubungan mereka pun jadi memburuk. Di tahun 1175, Nuruddin mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Mesir. Tetapi Nuruddin meninggal saat armadanya sedang dalam perjalanan. Akhirnya penyerangan pun dibatalkan. Tampuk kekuasaan Nuruddin diserahkan kepada putranya yang masih sangat muda. Salahuddin pun berangkat ke Damaskus untuk mengucapkan bela sungkawa. Kedatangannya banyak disambut dan dielu-elukan. Salahuddin yang santun berniat untuk menyerahkan kekuasaan kepada raja baru yang masih belia itu. Namun pada tahun itu juga raja muda itu sakit dan meninggal. Posisinya digantikan oleh Salahuddin yang diangkat menjadi pemimpin kekhalifahan Syria dan Mesir. Salahuddin dan Perang Salib. Saat Salahuddin berkuasa, Perang Salib sedang berjalan dalam fase kedua dengan dikuasainya Yerusalem oleh pasukan salib. Namun pasukan salib tidak mampu menaklukkan Damaskus dan Kairo. Saat itu terjadi gencatan senjata antara Salahuddin dengan Raja Yerusalem dari pasukan salib yaitu Guy de Lusignan. Perang salib yang disebut-sebut sebagai fase ketiga dipicu oleh penyerangan pasukan salib terhadap rombongan peziarah muslim dari Damaskus. Penyerangan ini dipimpin oleh Reginald de Chatillon, penguasa kastil di Kerak yang merupakan bagian dari kerajaan Yerusalem. Seluruh rombongan kafilah ini dibantai termasuk saudara perempuan Salahuddin. Insiden ini menghancurkan kesepakatan gencatan senjata antara Damaskus dan Yerusalem. Di bulan Maret 1187, setelah bulan suci Ramadan, Salahuddin menyerukan jihad kital. Pasukan muslimin bergerak menaklukkan benteng-benteng pasukan salib. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi di Perang Hattin. Perang Hattin terjadi di bulan Juli yang kering. Pasukan muslim dengan jumlah 25.000 orang mengepung tentara salib di daerah Hattin yang menyerupai tanduk. Pasukan muslim terdiri atas 12.000 orang pasukan berkuda atau kavaleri dan sisanya adalah pasukan jalan kaki atau infanteri. Kavaleri pasukan muslim menunggangi kuda Yaman yang gesit dengan pakaian dari katun ringan atau kazakan untuk meminimalisir panas terik di padang pasir. Mereka terorganisir dengan baik. Pasukan Salahuddin dibagi menjadi beberapa skuadron kecil dengan menggunakan taktik hit and run. Sementara pasukan salib terdiri atas 3 bagian. Bagian depan pasukan adalah pasukan Hospitaller, bagian tengah adalah batalion kerajaan yang dipimpin Guy de Lusignan yang juga membawa salib besar sebagai lambang kerajaan. Sedangkan bagian belakang adalah pasukan Ordo Knight Templar yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin.
Seperti umumnya tentara Eropa, mereka menggunakan baju zirah dari besi yang berat, yang sebetulnya tidak cocok digunakan di perang padang pasir. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Pada malam harinya, pasukan muslimin membakar rumput kering di sekeliling pasukan salib yang sudah sangat kepanasan dan kehausan. Besok paginya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavalerinya untuk membabat habis kuda tunggangan musuh. Tanpa kuda dan payah serta kepanasan, pasukan salib menjadi jauh berkurang kekuatannya. Saat peperangan berlangsung dengan kondisi suhu yang panas, hampir semua pasukan salib tewas. Raja Jerusalem Guy de Lusignan berhasil ditawan, sedangkan Reginald de Chatillon yang pernah membantai kafilah kaum muslimin langsung dipancung. Kepada Raja Guy, Salahuddin memperlakukannya dengan baik dan dibebaskan dengan tebusan beberapa tahun kemudian. Dari Hattin, Salahuddin bergerak menuju kota-kota Acre, Beirut, dan Sidon untuk dibebaskan. Selanjutnya, Salahuddin bergerak menuju Jerusalem. Dalam pembebasan kota-kota ataupun benteng, Salahuddin selalu mengutamakan jalur diplomasi dan penyerahan daripada langsung melakukan penyerbuan militer. Pasukan Salahuddin mengepung kota Jerusalem. Pasukan salib di Jerusalem yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin, 4 hari kemudian menerima penawaran penyerahan. Jerusalem pun diserahkan oleh Balian ke tangan kaum muslimin kepada Salahuddin yang menjamin kebebasan dan keamanan kaum Kristen dan Yahudi di Jerusalem. Salahuddin kembali menampilkan kebijakan dan sikap yang adil sebagai pemimpin yang saleh. Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar bin Khattab dibersihkan, dan untuk gereja makam suci tetap dibuka, serta umat Kristiani diberikan kebebasan untuk beribadah di dalamnya. Hal itu sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh para pasukan salib di awal penaklukan kota Jerusalem. Sejarah mencatat kota Jerusalem digenangi darah dan mayat dari penduduk muslimin yang dibantai. Sikap Salahuddin yang pemaaf dan murah hati disertai ketegasan adalah contoh kebaikan bagi seluruh alam yang diperintahkan ajaran Islam. Salahuddin berhasil mempertahankan kota Jerusalem dari serangan musuh besarnya Raja Inggris yaitu Richard the Lionheart yang tiba bersama pasukan salibnya pada bulan Desember tahun 1191 hingga Juli 1192. Namun penyerangan-penyerangannya dapat digagalkan oleh Salahuddin. Kepada musuhnya pun Salahuddin berlaku dengan penuh murah hati. Saat Raja Richard sakit dan terluka, Salahuddin menghentikan pertempuran serta mengirimkan hadiah serta tim pengobatan kepada Richard. Richard menyadari bahwa ia tidak akan memenangkan kota Jerusalem. Lalu Richard pun kembali ke Inggris tanpa berhasil mengalahkan Salahuddin. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. What is Jerusalem worth? Everything. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video Keping Dunia selanjutnya.